Nah guys, di episode kali ini, Maudy benar-benar merasa sangat sedih karena ternyata Maudy tidak menyangka bahwa Tante Emily telah tega mematahkan hati Maudy dengan cara mengatakan bahwa Maudy bukanlah anak kandung Papa Arga di hadapan Om Arman. Mendengar Tante M mengatakan hal yang demikian, tentu saja membuat hati Maudy seolah-olah benar-benar sangat hancur berantakan. Karena ternyata ia tidak menyangka Tante Emily mengatakan hal seperti itu kepada dirinya. Padahal menurut Maudy, Papa Arga adalah papa yang terbaik untuk dirinya. Nah guys, kira-kira apakah memang benar? Karena cinta akhirnya telah membuat Tante Emily menjadi benar-benar sangat buta. Bahkan ia sendiri pun tidak memikirkan lagi bagaimana perasaan keponakannya sendiri. Nah guys, kira-kira apa yang akan terjadi di episode selanjutnya? Jangan lupa untuk saksikan terus kelengkapan ceritanya hanya di sinetron Love Story setiap hari hanya di SCTV. Dan Mimin pastinya akan update terus info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.